أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah karya Syekh Abdul Hamid Az-Zuqri Asabahullah, kitab yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana pembahasan terakhir kita sudah membaca keutamaan sahabat yang mulia yang dikasih kabar termasuk penduduk surga. Al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya yaitu Sa'id bin Zaid kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini sahabat yang mulia yang sampai-sampai Rasulullah siap untuk menebusnya. Nah, sebagaimana perkataan beliau alaihi salatu wassalam, irmi fidaka abi wa ummi, panahlah aku siap menebusmu, bapakku dan ibuku. Maksudnya jadi tebusannya gitu loh. Karena waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang beliau dikenal dengan apa? Pemanah yang handal. Nah, pemanah yang handal. Kemudian sekarang kita baca yang berikutnya. Setelah kemarin kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma ajib da'watah wa saddid ramiyatah, ya Allah, kabulkanlah doanya dan tepatkanlah sasaran panahnya. Paham ya? Saddid itu tepatkan, ramyatah itu panahnya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa min karamatihi ma akhrajal Bukhari an Jabir bin Samurah. Termasuk karomah beliau sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Jabir bin Samurah, qala, beliau berkata, syaka ahlul Kufah Sa'dan. Waktu itu penduduk Kufah mengadu tentang Sa'ad ini, tapi dengan aduan yang sifatnya apa ya istilahnya, menuduh, paham ya? Jadi menuduh Sa'ad ini sholatnya nggak bagus. Itu kita lihat waktu itu syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu. Waktu itu ahlul Kufah, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau menggantikannya karena Sa'ad bin Waqqas waktu itu termasuk yang ditugaskan memimpin situ. Kemudian Umar mendengar kabar itu, langsung Umar mencopotnya atau menggantinya. Wasta'mala 'alaihim Ammaran. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan dengan Ammar. Apa yang diadukan? Fasyaqau hatta dzakaru. Mereka mengadukan sampai mereka menyebutkan annahu la yuhsin yusalli fa arsal ilaihi. Mereka menyebutkan bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak bagus dalam salatnya. Ini tuduhannya. Tidak bagus dalam salatnya. Kemudian fa'ursal ilaihi, kemudian diutus padanya. Faqala ya Aba Ishaq. Aba Ishaq kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, inna ha'ula yaz'umun annaka la tuhsin tusalli. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka, penduduk Kufah, itu mereka beranggapan bahwasanya kamu itu tidak bagus sholatnya. Qala Abu Ishaq, kemudian Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas membantah, ama ana wallahi, masya Allah, beliau jelaskan langsung tuduhannya tidak benar, beliau bantah, ama ana wallahi, adapun aku demi Allah, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrim anha, usalli salatul isya fa arkudu fil awal fil ulayain wa akhaf fi fil ukhrayain. Masya Allah, lihat ini artinya apa. Abu Ishaq Sa'ad bin Waqqas membela bahwasannya yang mereka tuduhkan enggak benar ya Rasulullah. Ama ana, adapun aku, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku salat di hadapan mereka sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di hadapan mereka sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhrim anha, tidak mengurangi sedikit pun. Ma akhrim itu enggak mengurangi. Tidak mengurangi sedikit pun. Usalli salatul isya, pada waktu itu aku salat bersama mereka salat isya. Fa'arqudu fil ulayain, aku memanjangkan dua rakaat pertama. Wa akhaffu fil ukhrayain, dan aku memendekkan dua rakaat yang terakhir. Ini benar memang sudah. Karena dua rakaat pertama agak panjang memang. Karena ada bacaan suratnya kan. Kemudian dua rakaat yang terakhir pendek. Karena apa?
karena hanya Al-Fatihah saja, sehingga durasinya berbeda. Nah, dijelaskan seperti itu. Qala, kemudian beliau berkata, kata Umar Khattab anhu, dzaka dzan bik ya Abu Ishaq. Itulah dugaan mereka. Itulah sangkaan mereka terhadapmu wahai Abu Ishaq. Jadi mereka sudah menyangka bahwasanya Abu Ishaq ini keliru gitu loh. Kok salatnya kayak gitu gitu. Padahal yang dianjurkan memang seperti itu memang. Iya kan? Kalau 4 rakaat duhur ataupun asar ataupun isya, memang 2 rakaat pertama agak panjang memang karena ada bacaan apa? Surat pendeknya itu, surat tambahan itu. Kemudian fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila Kufah. Kemudian Umar Khattab anhu mengutus bersamanya salah satu orang atau beberapa orang ke Kufah. Fasala anhu ahlu Kufah wa lam yad' masjidan illa sala anhu. Jadi Umar Khattab kurang percaya lagi. Mengutus beberapa orang atau salah satu orang ke Kufah agar bertanya kepada penduduk Kufah tentang Abu Ishaq ini, tentang Sa'd bin Waqqas ini. Walam yadak masjidan, utusan tadi tidak meninggalkan satu masjid pun illa sa'alanhu, kecuali menanyai tentang Sa'd bin Abi Waqqas ini. Waisnuna ma'rufan, Masya Allah, ternyata kebanyakannya mereka memuji, waisnuna ma'rufan, mereka menyanjung dan memuji dengan baik. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai atau hingga masuk ke masjid miliknya Bani Absin, tiba-tiba faqama rajulun minhum. Nah inilah istilahnya apa? Yang bikin apa? Bikin ulah. Faqama rajulun minhum, kemudian salah satu di antara mereka berdirilah, yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Ada orang namanya Usamah bin Qatadah, yukna Abu Sa'dah. Dia dikenal dengan kunyah Abu Sa'dah. Paham ya? Mengatakan qala ana id nasyattana, ya, kata orang tersebut, adapun jika engkau benar-benar minta kami berbicara tentang saat ini bagaimana, kata Usama bin Qatadah ini atau Abu Sa'dah ini mengatakan fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah, waktu itu saat itu tidak memudahkan apa, tidak memudahkan pasukan, cara itu pasukan utusan, wala yuqassim bisawiyah, dan beliau tidak membagi dengan adil. Paham ya? Tidak membagi dengan rata, sawiyah itu rata. Jadi ini tuduhan yang dilontarkan oleh siapa? Usama bin Qatadah. Akhirnya kena doa nanti orang itu. Abu Sa'dah ini kena doa. Nah, dia mengatakan, adapun kamu minta kami untuk bersaksi tentang Sa'd, maka Sa'd itu adalah orang yang tidak memudahkan utusan dan tidak membagi dengan sama. Wala ya'dil fil qadhiyah, dan tidak berlaku adil ketika memutuskan permasalahan. Ini tuduhannya. Langsung qala Sa'd radhiyallahu anhu, ama wallahi. Kan marah beliau. Kata Sa'd radhiyallahu anhu, ama wallahi, adapun demi Allah, la'at'uwanna bisalasin, sungguh aku akan berdoa 3 perkara. Beliau marah ini karena dituduh dan tuduhan tidak benar sampai beliau bersumpah. Nah, di sini dalil yang sangat kuat bahwasanya doanya orang terdolimi itu dikabulkan. Sampai beliau mengatakan demi Allah, la'at'uwanna bisalasin, sungguh aku akan berdoa dengan 3 doa. Pertama, Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban qama riya'an was sum'atan fa'atil umrah. 1. Ya Allah, jika hambamu ini yang berdiri tadi itu pendusta, dia berdusta dan dia berdiri berkata itu karena riya, biar disanjung, was sum'ah, biar dengar, fa'atil umrah, panjangkanlah usianya. 1. Meminta saat meminta kepada Allah Ta'ala agar dipanjangkan usianya orang tadi. Wa'atil faqrah, dan dipanjangkan kefakirannya. Sudah usianya panjang, ya kan, fakir lagi. Yang ketiga, na'am wa'aridhu bil fitan, dan na'am ujilah dia dengan fitnah, berbagai macam fitnah. Paham ya? Na'am, dan ujilah dia dengan berbagai macam fitnah. Benar, usianya panjang, kemudian sampai disebutkan nanti ada yang melihat itu sampai apa? Sampai ini apa namanya, alisnya ini sampai ke bawah, sudah saking tuanya itu. Kemudian ketika berjalan suka diganggu anak-anak kecil. Kemudian tanya, kenapa orang tua ini? Dia mengatakan, aku terkena doanya Sa'd. Kita lihat, biar tambah jelas. Wa kana ba'du, maka setelah itu, setelah doa tersebut, idza su'ila yaqul, apabila ditanya, dia mengatakan syekhun kabir, aku orang tua, maftun, terfitnah, asabatni da'watu Sa'd, telah menimpa diriku doanya Sa'd. Ngaku orang tua. Dia sudah tua, kemudian apa? Terfitnah, ya kan? Kemudian menimpa pada dirinya doanya Sa'd, dikabulkan doanya. Qala Abdul Malik, seorang perawi, fa ana ra'aituhu ba'da an qad saqata hajibah ala 'ainaihi minal kibar. Kata Abdul Malik mengatakan bahwasanya sungguh aku melihatnya
Setelah apa? Setelah na'am barakallahu kedua alisnya, na'am barakallahu fiik, na'am mulai apa? Memanjang ke bawah matanya. Jadi alisnya ini ke bawah panjangnya loh, bulu alisnya ini. Na'am barakallahu fiik ala ainaihi menutupi kedua matanya. Minal kibar disebabkan karena tua. Sebabkan karena apa? Tua. Wa innahu lita'arrad lil jawari fit turuq. Na'am yaghmizhunna atau yaghmizhunna. Artinya dan sungguh waktu itu dia difitnah dengan anak-anak perempuan atau istilah perempuan-perempuan yang ada di jalan dan dia na'am barakallahu fiik na'am istilahnya apa? Menggoda mereka. Jadi difitnah dengan itu. Jadi setiap kali ada orang perempuan lewat, dia menggodanya, manggil-manggil istilahnya gitu. Ya, ini termasuk ujian juga. Maksudnya tertimpa apa? Doanya saat tadi itu. Pertama dipanjangkan umurnya, dipanjangkan kepakirannya, kemudian ditimpakan badannya berbagai macam fitnah. Ini jalan fitnahnya ini. Paham ya? Jadi perempuan-perempuan lewat itu, nah kalau jalan-jalan tuh dia menggodanya. Paham ya? Nah, sebagian riwayat sebutkan anak-anak kecil mempermainkan dia. Seperti itu. Mafhum ini keutamaan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq. Kaya beliau. Nah, sudah kita lewati kemarin ya. Karena kayanya beliau sempat mengatakan kepada Rasulullah untuk memberikan hartanya semuanya di jalan Allah Ta'ala, diinfakkan, sedekahkan. Tapi Rasulullah mengatakan jangan, karena masih ada ahli waris itu loh. Kemudian beliau mengatakan bagaimana setengah-setengah jangan, masih banyak itu. Kemudian setelah itu sepertiga. Nah sepertiga baru mengatakan as-sulus was-sulus katsir. Sepertiga udah banyak, cukup. Nah seperti itu. Kita lihat berikutnya, yang selanjutnya sahabat yang dijamin surga yang selanjutnya adalah Wabnu Aufin. Wabnu Aufin wa huwa Abdurrahman bin Auf bin Abi Auf bin Abi Ibn al-Harith Ibn Zahrah Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri. Ini panjangnya. Ma'rufnya Abdurrahman bin Auf. Naam. Yukna Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Masyaallah sekali. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kunyahnya Abu Muhammad. Kana ismuhu fil jahiliyah Abdu Amrin. Waktu itu namanya di zaman jahiliyah namanya Abdu Amrin. Zaman jahiliyah kan zaman istilahnya enggak jelas kan, zaman penuh kekufuran kan, kesyirikan. Makanya ini kan sebenarnya enggak boleh Abdu Amrin. Ya kan Abdu Amrin kalau namanya hambanya Amr. Nah, walaupun istilahnya mungkin bisa ditakwil ke makna yang lain budaknya Amr, tapi kan memang penghambaan berdasarkan Allah Ta'ala kan. Namanya tentang jahiliyah. Nah, wakilnya Abdul Ka'bah ya kan, ada yang mengatakan juga namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Fasammahu Rasulullah SAW Abdurrahman. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nama kepada Abdurrahman bin Auf dengan namanya Abdurrahman tadi, dengan nama Abdurrahman. Ummuhu Asy-Syifa bintu Auf bin Abdin Ibn al-Harith Ibn Zahrah. Ibunya namanya Syifa. Syifa bintu Auf bin Abdin bin Harith bin Zahrah. Kemudian Abdurrahman Auf ini wulida ba'dal fil bi asyr sinin, masyaallah. Abdurrahman Auf dilahirkan setelah apa? Setelah tahun gajah. Tahun gajah paham ya? Tahun gajah itu tahun yang waktu itu pasukannya Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Waktu itu Rasulullah baru dilahirkan kan? Posisi beliau baru dilahirkan pada tahun tersebut. Nah, setelah 10 hari apa? 10 tahun bi asyr sinin, 10 tahun setelah itu baru lahir. Paham ya? Bi asyr sinin berarti 10 tahun setelah apa? Setelah tahun gajah itu. Mafhum? Naam, dilahirkan Abdurrahman Auf. Wa aslama qabla an yadkhul Rasulullah SAW Darul Arqam. Ewa. Dan beliau masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke tempat namanya Darul Arqam. Wa kana minal muhajirin awwalin. Yang mana beliau termasuk orang-orang hijrah pertama kali. Termasuk orang-orang hijrah pertama kali, jama'al hijratain, menggabungkan dua hijrah, jami'an dua-duanya. Dua hijrah ini mana ini? Hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah yang kedua. Kata beliau, hajara ila ardil Habasyah, pertama hijrah ke bumi Habasyah, Ethiopia sekarang. Summa qadima qabla hijrah, kemudian beliau datang sebelum hijrah, pulang maksudnya. Wa hajara ila Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Karena pulang ke Mekah, kemudian di Mekah ada gangguan lagi, baru hijrah ke Madinah. Jadi keutamanya saat, ya kan, keutamanya Abdurrahman bin Auf, diantaranya apa? Diantaranya beliau termasuk orang-orang yang awal hijrah, bahkan melakukan dua hijrah. Naam. Wa akha Rasulullah SAW bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Dan waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakan, akha itu menjadikan saudara.
Rasulullah SAW waktu itu menjadikan bersaudara antara dia dan antara Sa'ad bin Rabi'. Paham ya? Akhu itu mempersaudarakan itu. Naam. Wa syahida Badran, dan beliau menyaksikan perang Badr. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf tadi itu. Wal masyahid kullaha, dan juga menyaksikan apa? Naam, barakallahu fiik, peperangan-peperangan semuanya bahkan. Ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqiyahu Rasulullah SAW ila daumatil jandal ila kalb. Ila kalb. Ini nama tempat ini ya. Wa ammamahu biyadih. Waktu itu Rasulullah SAW berjumpa Abdurrahman bin Auf ini di tempat peristirahatan atau tempat singgahnya Al-Jandal, nama orang ini. Naam ya. Ila kalbin. Ini maksudnya nama tempat juga. Wa ammamahu biyadih, kemudian Rasulullah SAW menggunakan apa? Memberikan sorban, memakaikan sorban Abdurrahman Auf dengan tangannya. Wa sadalaha baina kataifihi, kemudian menjulurkan sorban tersebut di antara apa? Kedua pundaknya. Jadi kadang sorbannya itu ada yang menjulur ke pundak itu. Jadi memakai sorban macam-macam bentuknya kan, ada yang di belakang semua, ada yang menjulur sebagian di pundak, kataifihi kedua pundak. Mafhum? Waqala lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, sir bismillah, jalanlah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wa awsahu biwasayah li umara sarayahu. Ewa. Kemudian beliau memberikan wasiat kepadanya dengan beberapa wasiat, dan juga untuk para pemimpin beserta apa? Barakallahu fiik, na'am, utusan-utusannya. Mafhum? Na'am. Syahidnya di situ keutamanya besar. Ikut perang Badr, kemudian menyaksikan peperangan yang lainnya juga bersama Rasulullah SAW, kemudian sempat Rasulullah memakaikan surban padanya. Itu keutamaan juga itu. Hijrah berapa kali? Dua kali. Naam. Yang berikutnya, Talhah wa Talhah. Wahuwa Talhah ibn Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Mahfum? Naam, Al-Qurashi At-Taimi. Ini Talhah bin Ubaidillah. Sudah berikutnya lagi ya. Sudah Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Beliau enggak nyebutkan, enggak panjang, cuma gitu aja. Berikutnya Wa Amir Fihr. Amir Fihr siapa? Yang dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Paham ya? Yang berikutnya adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, namanya Amir Al-Fihr. Amir Fihr namanya. Mafhum? Ewa. Qila ismuhu Amir bin Jarrah. Ada yang mengatakan namanya itu Amir bin Jarrah. Berarti khilaf masalah nama ya. Tapi yang masyhurnya kunyah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, kita lihat. Wa qila Abdullah ibn Amir bin Jarrah. Ada juga yang mengatakan namanya itu Abdullah bin Amir bin Jarrah. Ini perselisihan seperti ini enggak perlu bingung. Ambil yang masyhurnya. Beliau masyhur dan kunyah itu aja. Cara menjelaskan itu. Beliau masyhur dan kunyah, adapun namanya diperselisihkan para ulama. Kunyahnya masyhur Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wassahih anna ismahu Amir bin Abdillah. Nah, ini baru kita ambil karena sudah disahihkan. Paham ya? Jadi mungkin para ulama silang pendapat mengenai namanya, ternyata ada yang sahihkan. Kalau disahihkan ya kita ambil. Wassahih anna ismahu, yang sahih, pendapat yang sahih bahwasanya namanya adalah Amir bin Abdillah. Amir bin Abdillah bin Jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Dabbah nam bin Haris bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah al-Qurashi al-Fihri. Paham? Naam. Syahida Badran ma'an Nabi SAW, beliau ikut perang Badr bersama Rasulullah SAW. Karena perang Badr masyhur kan. Perang Badr ini kan sebelum perang Uhud. Perang Badr tahun berapa? 2 Hijriah kan. Nah, barakallahu fiik, peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dengan yang sangat luar biasa, sampai tentara dari langit pun turun dengan izin Allah Ta'ala, perang Badr. Tapi setelah itu orang-orang kufar Quraisy dan sekutunya balas dendam. Itu perang Uhud yang terjadi setelahnya pada tahun 3 Hijriah. Nah, disitulah kaum muslimin diuji dengan apa? Kekalahan. Nah, kita lihat di sini. Wa ma ba'daha minal masyahid kulliha, dan juga setelahnya dari peperangan-peperangan yang lainnya beliau juga menyaksikan. Jadi samping perang Badr beliau ikuti, perang-perang yang lain juga beliau ikut menyaksikan, mengikuti. Mafhum? Wa huwa alladhi intaza'a min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam halqata dir' yauma Uhudin. Fasaqatat sanayatah wa kana lidzalika asram. Artinya, dan belilah yang waktu itu
melepaskan dari wajah Rasulullah SAW 6 dua keping dua potong apa 6 penutup kepala dari besi, karena waktu itu Rasulullah kan terkena luka di perang apa, nah barangkali di perang Uhud, namanya Yaumul Uhud. Kemudian beliau melepasnya dari wajah Rasulullah SAW karena kena pedang gitu loh. Dan waktu itu apa, nah barangkali fiq kedua gigi seri Rasulullah SAW kena, misalnya patah, paham ya? Wakana nidali ke asram waktu itu, padahal beliau dalam kondisi apa, nah barangkali fiq sedang memerlukan juga, dalam artian dalam kondisi panik gitu loh, paham ya? Panik, nah panik dan juga nah barangkali fiq mengerikan keadaannya karena sempat setan teriak, setan teriak mengatakan inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Nah kalau peperangan itu, kalau pemimpinnya terbunuh itu biasanya apa, anak buahnya pun akan semakin surut. Nah disitulah ujian sangat luar biasa, padahal Rasulullah masih hidup, cuman setan karena sudah mereka mengalami kemenangan, setan teriak juga di situ, sebutin riwayat itu ya, sampai berteriak akhirnya membuat kendar kaum muslimin bahwasanya Muhammad telah terbunuh, padahal beliau memang terjatuh, beliau jatuh dalam kondisi masih hidup cuman luka. Wa huwa ahadul asyrah alladziina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang Rasulullah menyaksikan atau bersaksi untuk mereka dengan surga. Al asyrah alam basyaruna bil jannah, 10 yang dikasih kabar gembira masuk surga. Wa kana min kibar sahabah wa fudhalaihim, yang mana beliau waktu itu termasuk nah barakallahu fiik para sahabat kibar dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa ahlus sabiqah minhum, dan juga termasuk orang-orang terdahulu di antara mereka. Ridwanullah alaihim ajma'in, mafhum. Jadi beliau termasuk kibarus sahabah dan juga termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang awal-awal masuk Islam juga. Mafhum ya? As-sabiqun itu masuk orang-orang yang masuk Islam awal. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampai mengatakan likulli ummatin amin wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah, muttafaqun alaih. Masyaallah, ini keutamaan beliau ini. Jadi nanti kalau bertanya orang, siapakah aminu hadil ummah, siapakah orang yang terpercaya umat ini, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini kadang sebagai tebak-tebakan biasanya kalau di pondok-pondok itu ya. Nah jadi siapa amin hadil ummah, siapakah orang terpercaya umat ini, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Langsung ini likulli ummatin amin, setiap umat itu ada orang yang terpercaya, yang amanah terpercaya. Wa aminu hadil ummah, dan orang yang amanah terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Masya Allah, paham ya? Nah barakallahu fiik, ini termasuk faedah, karena kadang ada yang mengumpulkan, memang faedah dikumpulkan, ada yang dikumpulkan amin hadil ummah siapa, Abu Ubaidah ibn Jarrah, majusi hadil ummah. Majusinya umat ini apa, kelompok Qadariyah ya kan. Kemudian Yusuf hadil ummah, semuanya pakai lafaz hadil ummah, hadil ummah, cuman beda-beda itu kan. Kalau Yusuf hadil ummah, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau digelari dengan Yusuf hadil ummah karena wajahnya yang sangat ganteng. Namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kalau majusi hadil ummah siapa tadi? Al-Qadariyah. Kalau amin hadil ummah Abu Ubaidah al-Jarrah, itu faedah. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, wa qala Abu Bakar Siddiq yaum as-Saqifah, berkata Abu Bakar Siddiq anhu pada hari Saqifah. Naam yaum as-Saqifah, qad raditu lakum nam ahada hadani rajulain, yakni Amr wa Aba Ubaidah. Sungguh aku telah ridha pada kalian, kepada salah satu dari dua orang ini, yakni Amr dan Abu Ubaidah. Wa qala Umar iddakhala alaihi asyam wa huwa amiruha, dan berkata Umar ketika masuk ke Syam, waktu itu beliau adalah amirnya. Nah barakallahu fiik, kulluna ghayarat hudunya, apa ini bacanya gimana nih kak, yang tepat ya, kulluna ghayarat hudunya wa ghayaraka atau wa ghayaraka, nanti kita lihat lagi ya. Kita semuanya telah dibikin berubah di dunia dan juga apa yang tepat itu ya, nanti kita lihat lagi, kita lihat, karena ini kan sambungan riwayat ya, nanti biar tepat ngartikannya apa ya. Yang jelas di sini apa, barakallahu fi, Umar mengatakan kepada siapa, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini, walahu fadhail jammah, yang mana beliau memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Jammah itu
besar dan banyak, luas. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, berarti kita sudah ambil poin bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah ini beliau dikenal dengan Aminu Hadil Ummah, orang amanahnya, orang yang terpercaya umat ini. Tuwafiya radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 58 sanah. Yang mana beliau wafat atau meninggal dunia waktu itu usia beliau ibnu 58 sanah, yaitu 58 tahun usianya. Paham ya? 58 tahun usianya. Kenapa meninggal? Fi ta'un amwas. Meninggalnya pada waktu adanya wabah ta'un di tempat namanya Amwas. Wabah ini luar biasa merajalela waktu itu. Tahun Amwas ini. Nah, barakallahu fiik, sempat istilahnya apa? Terjadi munakasyah kan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beliau kan waktu itu. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan Umar itu lari dari takdir. Tapi sebenarnya beliau mengatakan aku lari dari takdir kepada takdir yang lain. Paham ya? Memang di negara itu ditakdirkan terkena wabah ta'un Amwas. Tapi kenapa kok aku enggak mau masuk dan lari dari suatu takdir menuju takdir yang lain yang tidak ada itu loh. Itu enggak masalah sebenarnya. Misalkan kita tahu di suatu tempat ada wabah yang merajalela. Bukan karena kita takut. Memang kita yakin bahwasanya yang namanya penyakit menular itu dengan seizin Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tahu ada warning itu, hati-hati di kampung itu sedang ada wabah. Itu bukan berarti kita ketika enggak berani masuk kemudian takut, itu enggak. Ya karena kita lari dari wabah tersebut menuju takdir yang lain yang lebih aman. Itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Jangan dibilang wah penakut enggak berani masuk. Itu orangnya enggak benar juga, udah seperti itu. Paham ya? Kalau memang benar-benar ada wabah di situ dan terbukti dan banyak yang terserang misalkan, kita menghindar itu boleh. Menghindar dari suatu takdir menuju takdir yang lain, caranya gitu. Ditakdirkan kampung itu banyak wabahnya, takdir atau bukan? Takdir. Kita sengaja apa? Berpindah dan pergi menjauh ke kampung yang lain yang takdirnya sana kampungnya aman gitu loh. Takdir juga gitu loh. Nah, itu enggak dilarang. Kita lihat sini Wazubair, ini yang terakhir. Wazubair wa huwa Ibnu Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Qurasyi Al-Asadi. Paham ya? Yukna Abu Abdullah, kunyanya Abu Abdullah. Abu Abdullah Zubair bin Awam. Jadi totalnya ada 10 ya. Ummuhu Safiyyah bintu Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya adalah Safiyyah bintu Abdul Muthalib bin Hashim. Ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa ini? Ammah ini bibi. Bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibi dari jalur apa kalau ammah ini? Dari jalur bapak ya. Karena kalau dalam bahasa Arab dibedakan itu. Kalau dari jalur ibu, paman atau bibi, khal-khalah. Kalau dari jalur bapak, ammah. Ammun ammatun, khalun khalatun. Jadi kalau misalkan kita punya anak, ya kan, punya anak, kemudian anak itu memanggil saudara kita. Jadi saudara laki-laki kan, saudara bapak, berarti apa? Ammi. Kalau perempuan, ammah. Itu benar sudah. Tapi kalau, nah barakallahu fiik, memanggil saudari istri kita, berarti khalah. Khalati. Ya kalau ada ya-nya, khalati. Paham ya? Jangan terbalik, karena kadang orang terbalik. Memang di Indonesia, kalau dibahasakan Indonesia sama. Paman, bibi gitu ya kan? Nah, padahal kalau di bahasa Arab dibedakan karena ada jalur bapak, jalur ibu. Ini kaitannya masalah apa sih? Masalah mahramiyah dan juga wali ketika menjadi wali menikahkan putrinya. Jadi kalau putrinya misalkan bapaknya masih ada, bapaknya, ya kan? Nanti kalau bapaknya enggak ada, kakeknya masih ada, kakeknya, ya kan? Kalau kakeknya sudah enggak ada, dia punya anak dewasa, anaknya. Kalau dia anaknya enggak ada saudara, saudaranya. Kalau masih punya paman, pamannya. Kalau pamannya udah enggak ada anak paman bisa. Ini jalur-jalur bapak semuanya. Paham ya? Jadi jalur ibu walaupun sedekat apapun enggak bisa. Dianggap enggak ada sehingga menggunakan wali hakim. Kalau dari jalur ibu walaupun paling dekat ada lah ya, paman dari jalur ibu enggak bisa. Itu pendapat yang kuat yang dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaihi. Naam. Kita lihat berikutnya. Aslama Zubair wa huwa ibnu 15 sanah. Ayo. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ketika usia beliau 15 tahun. 15 sana itu 15 tahun. Qala anhu Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu mengatakan li kulli nabiyyin hawari wa hawari ya Zubair. Masyaallah, faedah lagi ini. Setiap nabi itu punya teman setia atau pendamping. Dan teman setia pendampingku adalah Zubair bin Awam. Paham ya? Hawari itu teman duduk, teman setia. Teman dekat itu maksudnya. Paham ya? Nah, teman setianya, teman duduknya yang Rasulullah anggap ini adalah Zubair bin Awam.
muttafaqun alaih. Ini berarti kaidah termasuk apa faedah ya? Siapakah khawari Rasulullah SAW? Zubair bin Awam. Mafhum? Wa ghairun katsir, dan selain mereka banyak. Wa inna ma hadhi isharatun ilal muhimmat wallahul musta'an. Kata beliau, selain mereka yang dijamin masuk surga banyak sebenarnya. Hanya saja ini adalah isyarat yang penting. Perkara-perkara yang penting wallahul musta'an. Karena 10 orang yang dijamin masuk surga ini bukan berarti enggak ada yang lainnya. Atau ingat enggak kisahnya Ukasyah bin Mihsan? Ya kan, Rasulullah ketika mengatakan bahwasanya umatku ini ada 70 alfan, 70 ribu, kulluhum yadkhulun jannah bila hisab wal adzab. Semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Akhirnya para sahabat berbincang-bincang ngobrol, kemudian Ukasyah bin Mihsan minta, "Ya Rasulullah, udullaha an yaj'alni minhum." Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? "Anta minhum." Kamu termasuk mereka. Berarti kan nas surga juga kan? Nah, datang orang berikutnya minta didoakan, "Ya Rasulullah, udullaha an yaj'alni minhum." "Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka." Apa kata Rasulullah SAW? "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah didoakan Ukasyah. Maksudnya kalau kamu amal, beramal itu loh. Karena kalau pintu dibuka, nanti orang-orang ikut semua suruh minta didoakan itu loh. Akhirnya tutup pintunya biar apa? Yang lainnya tetap apa? Kembali ke hukum asal beramal. Tapi ini khusus untuk Ukasyah bin Mihsan. Kemudian dalil yang lain mengenai jaminan surga, Hasan dan Husain. "Innal Hasan wal Husain sanyida syabab ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga, jaminan juga. Fatimah bintu Rasulullah SAW itu juga dijamin. Apa itu? Nam Fatimah, inna Fatimah bin nam inna Fatimah sayyidah nisa al jannah. Sesungguhnya Fatimah itu adalah apa? Pemimpin para wanita penduduk surga. Itu nas modalil semuanya. Mafhum. Yang lainnya juga masih banyak. Cuman 10 tersebut bukan berarti meniadakan yang lain. 10 itu yang masyhur dikenal dengan apa? Al asyarah al mubasyyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dikenal apa? Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alam shawab. Ini kita ambil pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang, membahas seputar tanda-tanda hari kiamat insyaallah taala. Nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.